bantuan member kepada member. Terima kasih, meh. Tersentuh aku, meh. Ha? Rasa nak sayang engkau. Sebab bukan COVID, sebab kes COVID-19 ni. Ambil muka dia sikit. Dia buat muka kemas kau. Tapi nasib baik memang dia kemas. Okeylah. Dari, meh. Baik. Takut poli tahan. Saya dapat lagi satu bantuan daripada member. Yang ni bantuan member kepada member. Saya dah tolak sebenarnya. Saya cakap kat member saya ni, saya cakap semalam saya dah dapat satu bantuan. Tapi dia cakap tak apa, ambil je sebab yang ni ikhlas daripada dia. Dan dia pun tak tahu yang saya nak buat vlog. Saya pun tak cakap saya nak buat vlog ke apa. Cakap dia nak bagi kan. Saya cakap okey macam tu. Saya ada pilihan sama ada saya nak tunjuk boleh ataupun saya tak tunjuk pun tak apa. Tak ada masalah pun tu. Tapi saya pilih untuk tunjuk pada siapa-siapa yang tengok video ni, atau kalau ada sesiapa yang baru tengok video ni, saya harap jangan ada yang terlintas macam dia ni nampak senang je duduk kat rumah, ada PC, buat ada kamera, boleh buat YouTube, buat YouTube dapat duit. Jangan ada perasaan macam tu, sebabnya kita tak tahu masalah orang lain. Segala benda sebenarnya saya tak cerita dekat YouTube ni. Dan apa yang korang tengok ni, semua benda untuk saya buat kerja sebenarnya. Yang saya kumpul daripada habis saya belajar dulu sampailah sekarang ni. Walaupun korang tengok saya macam happy, saya ada PC ni, saya boleh buat kerja, rumah cukup lengkap. Tapi itu golongan B40, saya tak tahu saya kat level mana ataupun rendah lagi. Bukannya saya anggap korang ada macam tu, saya just bagi tahu awal-awal dulu. Jangan ada perasaan macam tu. Sebab apa yang korang tengok ni sebenarnya ibarat dekat a tip of iceberg je. Daripada sikit je apa yang korang tahu sebenarnya. Video-video saya ni sebenarnya saya cuba untuk jadikan salah satu sumber untuk saya survive. Dan saya harap bila saya tunjuk ni tak mengurangkan pahala kepada pemberi sedekah. Itu pun saya ada rujuk juga sebenarnya daripada Sinar Harian. Ada sabda Nabi sebenarnya. Hadis bernombor 1893 berkenaan pasal pemberian sedekah. Bila kita tunjuk dalam video ataupun kita ambil gambar ke apa kan. Hadis bernombor 1893 riwayat Muslim daripada Abu Mas'ud Uqbah bin Amri Al-Anshari Al-Badri. Ini hadis sahih. Sesiapa yang dapat menunjukkan sesuatu kebaikan kemudian diikuti dan dilakukan kebaikan tersebut oleh seseorang yang lain, maka dia akan dapat pahala seperti orang yang melakukannya. Besar makna tu. Besar makna. Dan saya harap saya ni ibarat bila saya buat video ni, saya tunjukkan contoh pada korang supaya korang tak lupa, supaya korang untuk saling mengingati kepada korang juga. Ni apa yang berlaku dalam realiti kehidupan saya yang bagi makna besar kepada saya. Tak semua saya kongsi dekat YouTube ni. Tak semua saya kongsi, tapi apa yang saya, apa yang pada saya benda tu besar kan. Jadi saya tunjukkan. Dan berbalik pada hadis hari tu lah. InsyaAllah. Saya pun taklah susah, cuma kadang-kadang je. Untuk orang yang senasib ni, rasa mungkin dia orang faham. Kalau kita susah, ada lagi orang yang lebih jauh lagi susah pada kita. Kehidupan kita ni berbeza-beza. Apa yang saya tunjukkan dalam video ni sebagai contoh untuk korang ambil pedoman. Apa yang positif korang ambil kat korang kan. Apa yang positif tu, yang negatif tu biar kat saya. Saya sendiri banyak silap, saya buat macam-macam kan. Cukup sampai situ kan. Agak korang faham. Terima kasih banyak yang membantu saya. Sedekah saya pula video ni untuk korang. Untuk korang tengok. Dan kalau korang nak sedekah pada saya balik, just melalui tanpa sikit iklan tu je lah. Cukup je sekadar tu. Kecuali kalau saya ada buat apa-apa projek, kalau korang nak join, insyaAllah. Contoh projek yang sebelum ni macam saya buat yang crowdfunding game dulu. Tapi dah habis lah tu. Macam tu lah. Hari ni hari ke-13, 30 dan 3020. Saya masih struggle lagi untuk upload vlog hari ke-11. Editing daripada malam semalam sampai sekarang ni pukul 8.12 pagi. Tak tidur lagi sebabnya pening sikit ngedit video yang editing. Straightforward je, tak ada pun pening sangat. Pening lagi hari semalam.
Biasanya memang video kalau yang jenis banyak cakap ni memang lambat saya nak buat. Lepas tu pagi tadi dah siap-siap render apa semua ni, boleh pula terdelete sebahagian pada vlog. Kalau tak memang hilang semua footage. Sebab DaVinci Resolve ni bila kita install dia, dia tak automatic enable autosave tu. Kalau nak enable autosave tu kena pergi kat sini, DaVinci Resolve, preference, ambil user, project save and load. DaVinci Resolve ni kalau kita first time install dia, dia tak enable ni dah banyak kali dah. Sebenarnya saya tiba-tiba tak ada electric habis, yang mana tak save habis project. Tapi tadi saya memang saya terdelete sebahagian yang orange ni, pada 20 minit tinggal 4 minit je block. Dan saya bernasib baik sebab dah enable project backup tu. Kalau tak naik kena pergi tidur. Hari ni sebenarnya saya tak ada konten pun. Hari ni banyak fikir, muhasabah diri balik. Sekarang ni pukul 5.30. 5.30 petang saya tak ada buat. Saya just pergi beli barang apa semua tadi. Saya ingat saya nak kongsi cerita hari ni. Saya nak kongsi cerita yang memang berlaku hari ni. Dan korang tengok video pagi tadi, yang waktu pagi tadi, video saya ada masalah. Bila dah settle masalah tu semua, saya dah settlekan, saya upload video, lepas tu saya masuk tidur. Sebab dah berapa jam saya tak tidur kan. Dalam pukul 12 kan tu, bahas saya kejut. Dia cakap video saya tak siap upload. Oh Allah, dia cakap saya terjaga. Lepas tu tengok pula, kredit semua habis tau. Sebab data saya guna upload video ni tak daripada Cellcom yang sikit tu kan, yang ni. Sebab biasa saya akan upload video malam. Kita nak berjimat macam tu kan, kita duit, ya duit top up ni kita nak jimat apa semua benda. Dan sambil-sambil tu saya ada WhatsApp member, dan ada juga yang tanya saya macam mana. Saya cakap okey, tak ada masalah semua kan. Biasalah masalah kecil-kecil ni kita boleh pejam mata kan. Bukan masalah besar pun tu, setakat video tu tak ada upload. Tapi benda tu jadi point utama saya sebenarnya untuk ni. Walaupun masalah tu kecil, masalah-masalah kecil ni kadang-kadang boleh bagi kita lupa nikmat yang Allah bagi kita ni. Macam-macam lah, tak kisah masalah kecil apa yang masalah kecil maksud saya kat sini, masalah yang tak melibatkan kita tak cukup makan minum apa semua. Itu masalah kecil lah. Kalau tak boleh upload video apa semua, patut saya tak cerita pun. Tapi yang ni point saya hari ni, masalah kecil ni kadang-kadang boleh bawa kita lupa. Boleh buat kita lupa kita apa sebenarnya. Walaupun kita hari-hari macam saya pun, saya sembang apa positif. Tapi kita ni manusia biasa tau. Kita akan ada terlintas sikit dalam hati kita eh. Kita akan terlintas macam tu. Kita ni memang manusia biasa. Jadi memang tugas kita untuk sentiasa ingatkan diri kita benda-benda macam tu. Jangan lupa nikmat Allah bagi. Cakap adat lah bila kita lupa ni. Tapi yang saya nak bagi tahu ni, dalam keadaan macam tu pun sebenarnya banyak benda lain yang datang. Ada yang WhatsApp saya tanya macam mana. Saya cakap okey, tak ada masalah. Member saya cerita terang-terang lah, member yang saya dah lama tak contact, tiba-tiba contact saya nak bagi sedekah kat saya. Ada lain-lain juga, 2-3 hari lepas pun ada. Macam semalam saya pun berbalik pada kisah semalam saya ni, yang saya dah dapat bantuan. Lepas tu tiba member saya nak bagi lagi bantuan. Banyak nikmat yang Allah bagi, rezeki yang Allah bagi ni kadang-kadang daripada orang lain. Bila orang nak bagi kat kita, memang kita kalau boleh kita tak nak, sebab kita rasa macam kita ni menyusahkan orang lain je. Tapi nikmat rezeki yang Allah bagi ni kadang-kadang rasanya melalui orang lain. Kadang-kadang bukan semata-mata kita bekerja. Macam saya bagi tahu kat orang melalui cerita-cerita saya dekat YouTube kan. Saya anggap macam tu, bila saya bagi ilmu kat orang dan orang tengok, orang suka, orang, mungkin ni doa-doa korang sebenarnya. Mungkin ni doa-doa korang kan. Banyak benda sebenarnya. Ada yang nak bagi sedekah kat saya, ada yang nak menyelesaikan masalah internet saya ni. Saya tak minta pun tu semua sebenarnya. Saya tak minta pun. Tapi memang kita tak nak, saya kalau boleh saya tak nak terima. Sebab saya rasa macam bila saya terima, macam menyusahkan orang lain.
saya cakap terang-terang kan dekat siapa-siapa yang nak bagi. Benda tu bukan kebaikan untuk saya saja, benda tu kebaikan untuk semua orang kat sekeliling saya juga sebenarnya. Dia mungkin diorang ada duit lebih dan diorang rasa diorang nak bantu yang lebih memerlukan. Alhamdulillah, saya syukur sangat-sangat sebenarnya. Dalam kita ada masalah, dalam kita lupa. Kadang-kadang kita terlupa sejak kita ni manusia biasa kan. Benda tu biasa dan kita saling ingat mengingati benda tu. Dari rezeki tu kadang-kadang daripada orang lain, banyak-banyak yang saya dapat sebenarnya. Bukan saya nak korang kontak saya bagi dia, bukan. Cerita saya ni untuk korang sebagai cakap sumber inspirasi juga. Korang sebagai pedoman untuk korang supaya jangan lupa. Dan kalau kita terlupa, mungkin boleh bawa kita tersedar kembali yang betul. Tu yang saya cuba kongsi untuk orang. Bila kita lupa, kadang-kadang kita boleh tersedar kembali. Macam saya pun tadi saya pening. Apa saya nak buat konten hari ni? Cakap tiba-tiba terlintas kat hati. Cakap saya cerita apa kejadian yang berlaku kat saya ni. Bukan kejadian yang ni pun. Maksudnya banyak rezeki yang sampai kat saya sebenarnya. Boleh jadi konten. Dan benda tu faham tak? Rezeki daripada Allah, yang rezeki Allah bagi kita ni semuanya daripada Allah. Dan saya yang penuh pening-pening, tak ada apa nak buat, tiba-tiba saya ada cerita untuk korang. Perjalanan yang cakap apa yang Allah izinkan untuk saya ini, yang mana tolong saya. Kalau ada yang tengok video ni, terima kasih banyak saya ucapkan. Dan saya tak malu nak mengaku benda tu. Saya nak jadikan ni sebagai contoh dan mungkin boleh jadi sumber inspirasi juga untuk orang lain. Maksudnya bukan tiru cara saya, tapi ambil iktibar daripada cerita-cerita saya. Kita manusia biasa ni memang kita akan kadang-kadang terlupa. Memang akan terdetik sikit kat hati kita benda-benda yang kita lupa ni. Tapi walaupun kita lupa, make sure kita boleh recover balik benda tu dengan cara kita mengingati antara satu sama lain macam ni. Kita heart to heart macam ni. Tu lah cerita hari ni. Dan jadi, insyaAllah jadi konten untuk saya juga hari ni. Terima kasih banyak. Fikir balik ingatan untuk saya sendiri dan ingatan untuk orang lain yang tengok video saya juga. Jalan Allah bagi ni kadang-kadang untuk kita selesaikan masalah ni, masalah simple, dia bukan masalah pun. Kadang-kadang Allah nak bagi rezeki ni melalui macam tu tau. Dan yang buruk tu mungkin daripada saya sendiri. Walaupun kadang-kadang benda ni dah banyak kali pun saya beritahu, tapi tu antara hikmah dia juga sebenarnya yang buat saya sedar ini sebenarnya. Kita manusia ni memang kita kena sentiasa ingatkan macam tu. Peringatan tu satu, tapi cerita kita juga walaupun kadang-kadang ada akan ada berulang sikit, kita tetap kena teruskan juga benda tu. Sebabnya selain pada kita buat cerita, buat jalan cerita, kalau kita cerita A to Z pada mula sehingga akhir, A to Z, benda tu biasa. Tapi kalau kita boleh cerita daripada Z, B, C, A, terbalik, tapi kita mampu menyampaikan tu dalam bentuk satu cerita yang ada awalan hingga akhiran, benda tu jadi luar biasa kan. Biasa berbalik kepada luar biasa. Luar biasa ni tak semestinya hebat, tapi benda tu jadi cerita yang luar biasa kan. Tu antara tips. Dan walaupun benda tu berulang-ulang, kita tetap kena sampaikan juga. Kita ni insan yang tak ada apa pun sebenarnya. Insan yang tiada upaya apa pun sebenarnya. Kita boleh usaha, tapi semuanya datang daripadanya.